kalau gua nih real. Guys, ini real ya. Ini real bener nih. Kalian kalau mau yang ngeklip yang ini nih. Oh, ini tadi udah. Menurut gua pribadi banget, guys. Gua enggak tahu nih dalamnya kayak gimana Evos. Cuman menurut gua kesalahan terbesar Evos. Bro, yang dua. Gua yakin enggak bisa bayarnya. Tiga. Bisa enggak bayarnya? Dua, gua yakin enggak bisa bayar. Berarti sebenarnya dia tahu dong dari awal babi ke buat apa dia bilang. Kayaknya Mas Zen itu pengen ngomong, tapi dia pengen memelintir dulu kalimatnya supaya nggak bocor-bocor amat, guys. Tai, cok, Mas Dean. Bocor-bocor. Udah bocor ini, guys. Diprintir-printir dulu pakai kalimat, guys. Klarifikasi dulu, si Bejon katanya utang bayar. Dah. Aduh. Jadi panjang RP-nya aja. Empat. Satu lagi dah. Satu lagi empat, bro. Empat ya. Empat. Empat. Aduh, gak bisa diomongin yang empat, bro. Empat, oke, empat lah. Gue cuma ngasih tau satu aja. Satu. Nah, lagi mikir dia, guys. Lagi download ini, guys. Jadi head. Parah, cok. Jadi head. Jangan iya-iya doang. Udah itu doang ya. Udah itu. Parah banget, cok. Parah banget, guys. Kalau dilihat dari ekspresi wajah, guys. Ini mode izin serius, guys, ya. Mas Den kalau serius tuh kalau pas off stream sama nggak ada ngomong izin serius, guys. Dari ekspresi ini sangat-sangat serius, cok. Jadi head jangan iya-iya doang. Bro menggunakan kalimat sakral, guys. Kalimat yang WhatsApp aja, parah banget, cok, Mas Den. Aji. Ada lagi, guys, ada lagi. Udah itu doang. Aku gak mau kalah, aku paling jago. Lah. Lah. Kesel nih kayak Mas Den. Kesel kan. Tapi ya, sih, cuman ya gak apa gue. Gak apa. Reno tuh anak kesayangan gue juga dulu, guys. Reno, pasti paham, public draft, ntar juga di WA bilang bercanda. Cuak. Gak ada, guys. Dia tuh dia tuh nggak pernah, nggak ada draft perfect, nggak pernah balas WA gue, kecuali ada butuhnya. Real ini, real, serius nggak bohong gue. Real. Astagfirullahaladzim. Ini udah berapa kosong ini, guys? Astagfirullah. Again and again, guys. 10-1 ini. Gak pernah balas WhatsApp. Serius gua. Gak bohong gua. Dibuka semuanya. Ada lagi? Ya udah. Maksudnya dia kan jangan sampai dia ada, Gus. Ini bentar, mungkin sendiri di depan. Pressure juga pastilah. Gua kan pernah di posisi dia juga. Tapi ya. Pressure. Kayak ngomongnya dia. Coba kita lihat lagi, bro. Coba kita lihat lagi. Kalau Mas Dean nggak apa-apa, aman. Rezim sebelah suka banding-banding, ya. Aman, guys. Rezim lu, maksudnya. Rezim lu suka banding-banding. Gue cuma bisa bilang zamannya beda. Semuanya beda. Coba dulu aja di zaman yang sekarang. Dia juga pasti pressure-nya tinggi banget, guys. Dia kayak mau nangis gitu nggak sih? Pakar ekspresi lah. Kalian bisa pakar ekspresi, masa gue gak bisa pakar ekspresi, guys? Intinya duit seeker jatah lu udah dibayar belum, Mas? Apa utang juga? Jujur nih. Duit seeker udah dibayar atau belum? Jujur. Yang terakhir belum.
Dibuka semua sok. Astagfirullah guys, ini yang WA WA aja. Dari apa sih master gara-gara terbuka di sini guys. Enggak gara-gara Reno guys. Cuman ya pasti susah lah sekarang. Emang beda zamannya. Cuman kan itu dia yang poin nomor 4 tadi, bro. Ren mandi. Ya udah intinya bro, ya udah ini penutupan segala dari segala ya bro ya. Intinya kan masih ada masak owner yang kosong repair berat gitu. Kalau bilang disuruh nyoba lagi, kata owner Evos itu punya 8 divisi, bukan 2 kocak. Oke, okay, punya 8 divisi, bukan 2. Oke. Okay. Coba. Evos kan tahu enggak divisinya apa aja? No one cares, bro. Enggak bisa beri ya. Gua matiin. Nggak tahu guys, tadi disebutin semua. Oke, ya udah sebutin sekarang apa ya, kalian juga Eposnya pasti apa ya para guys, dibuka tahu. Semua guys, ini yang WhatsApp aja enggak, harusnya guys parah apakah ada yang salah atau nggak peduli. Mas Dean aman gitu. Sedang menggoreng apa, Dedi? Enggak. Cuman Reno anak kesayangan gua, guys. Ya. Anak kesayangan kali. Bro. Semangat ya, Ren. Pasti berat banget. Jing, tai banget lah. Gua jadi lo sih. Nggak terima banget. Ada lagi. Nggak usah lu manas-manasin. Sekarang beda zaman dulu. Finansialnya masih oke sekarang. Nggak usah. Oh, ada divisi balap ya, bro? Ada divisi balap kah? Apa lagi? Skor akhir 6-1 lu diam. Ada lagi? Masih ada? Udahlah menurut gua ya. Daripada nyuruh gua nyoba-nyoba, lu benerin aja ngasih timnya. Mas kayak agak terima banget. Ya, benerin aja timnya. RP terberat diberikan kepada Mas Reno, guys. Kalau dia bilang beda zaman, kalau misalkan magang zaman dulu dia bisa handle itu sampai menang enggak sih? Udah jangan terlalu kasar enggak sih, guys? Jangan terlalu udah, kasar. Gini dari tadi udah kasar gini. Banget ini. Gida. Ada benar enggak kebantu Ivan? Oh, mole 4 tim katanya lah. Mole ya udah, mole 4 tim. Berarti gua kalau dulu Mas Dan lihat live gue enggak lagi Mas Dan, guys. Oh, mau memantau kah, memantau? Boleh dihitung 4 tim, oke. Okay. Divisi halu. Udah lah, bro. Udah, guys. Mana lagi? Ada lagi? Apa? Hah, ada 8 kok baru tahu gua. Ya udah, lu dengerin tuh apa kata owner, ada 8 katanya. Intinya sih menurut gua nih bro, Evos nih ya. Menurut gua Evos kalau ini, kalau ML tim udah ini aja bro. Gua cuma kasih satu kalimat nih buat terserah mau orang-orang Evos baper apa tai, enggak peduli gua. Intinya itu MPL kalau enggak menang enggak ada yang peduli sama kalian. Udah itu doang. Udah itu doang. Bro, ya. Ini tahu enggak sih? Ini tuh kayak lagi orang lagi marketing ya, dibegal semua guys. Ya sih, ini tuh kayak orang lagi menjualkan produknya nih, dijegal semua tuh, dikasih tahu fakta-fakta biar orang tuh yang tadinya tahu sedikit jadi tahu semua, kayak menjadi pada begini semua deh anjing. Itu doang, udah, nggak ada yang peduli, bro. Mas Dan nggak mau mikir sama dengan serius, soalnya salah komentar. Ini kata-kata dari gua. Bisa jadi bencana. Ini kata-kata gua yang gua bilangin di dalam Evos terakhir sebelum gua keluar. Itu kalau Evos nggak menang ML, nggak ada yang peduli. Karena apa? Karena faktanya, bro, legacy Evos itu ada di ML. Sebutin legacy player-player legend Evos ML siapa aja? Itu bro, kuncinya tuh itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang peduli, ya mungkin gue nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Kalau gue suruh ngurus lagi, ya gue pasti fokus banget mati-matian ML. Keren ya Mas Dean, lagi restream YTTA ngomonginnya Mobile Legend guys. Emang hatinya masih Mobile Legend guys. Ada yang salah. Tapi emang tim yang dulu beda. Mana? Sama tim yang sekarang. Bener, zaman gua sama zaman sekarang beda. Kalau zaman gua dulu Evos bisa bikin
Just No Limit, bisa bikin Aura, bisa bikin Donki, bisa bikin Joe, bisa bikin M1, bisa bikin Luminer, bisa bikin ngambil Bobby Crowboy, bisa bikin sama respon dari viewer guys dari BTR tuh, bisa bikin FF-nya juara terus, bisa bikin MLEDs yang menang terus juga, bisa bikin bisa HRPB yang juara terus, aku punya tim Thailand yang kuat banget, punya EVOS SD yang gak pernah kalah, punya lagi anak emas kan yang soso, Aura lagi, punya Just No Limit lagi, punya aku? Apa lagi ya? Aku punya apa lagi ya? Oh iya sih, beda sih guys, bener. Beda. Ya beda. Benar, setuju gua. Iya benar, beda. Yang sekarang juga beda sih. Kayak kalau gua sekarang bikin kayak gitu susah sih. Iya, susah ya. Bikin susah gitu. Tapi kalau gua nih real. Guys, ini real ya. Ini real benar nih. Kalian kalau mau yang ngeklip yang ini nih. Oh, ini tadi udah. Menurut gua pribadi banget, guys. Gua enggak tahu nih dalamnya kayak gimana EVOS. Cuman menurut gua kesalahan terbesar EVOS, bro, di tim ML adalah ngelepas tadi udah kan ngelepas Bejon. That's it. Mau Bejon, setai-tainya Bejon, seanjing-anjingnya Bejon, sebangsat-bangsatnya Bejon jadi orang. Tapi dia terbukti dia bisa bikin talent, bisa bikin tim yang bagus. Kalau gue jadi EVOS pada zamannya, mau dia seanjing-anjingnya dia ngapain, gue ikutin kata Bejon, gue pertahanin Bejon, dia yang bikin akademi EVOS dan maju. Dah. Menurut gue. No offense. No offense? Ya. Tai banget ya. Abis ngomong kayak begitu, dia bilang no offense. Tai itu udah super ofensif, guys. Itu udah posisi menyerang. Kan abis ini di follow apa sih sama John dong, babi? No offense. No offense. Anjing. Aduh, tapi gue gak mau ikutan. Ah, kayak gitu ntar di WA gue. Skip. Nah. Oh, buat media. Para si Mas enggak disebut padahal awal buka downfall ever setelah lu keluar DM emang guys. Deh, semua mah ya, bro ya. Top 3 terlupakan Noel. Gua ya, udah keluar dari EVOS pun di luar gua streamer. Top 3 terlupakan Noel. Karena lu stream lagi naik, Mas. Pada dekat guys, di luar gua streaming guys. Semua player kalian bisa lihat lah. Gua bukan sombong nih, maaf kalau keluar dari mulut gua nih. Gue bukan sombong atau apa, tapi semua player gue, semua staff yang pernah gue kerja, hubungan gue masih baik banget sama mereka. Dan ya, gue senang dengan itu. Jadi gue sangat ini aja, sangat sedikit sedih aja lihat EVOS sih. Gue sedih banget sih lihat EVOS. Tapi EVOS-nya ya nggak temen sama gue. Mereka nya nggak ngerasa gitu kali. Oh ini. Gak tau, for some reason. Mereka punya alasan sendiri harusnya. Oh, gue tahu guys. Gue tahu. Tadi di DC ada yang ngirim cok. Kalau dulunya pernah mencari uang di sana, jangan menjelek-jelekkan nama yang sebelumnya pernah. Ya apa pokoknya begitu. Itu gara-gara ini cok. Astagfirullah Mas Dean. Ini adalah yang WhatsApp aja guys. Yang WhatsApp aja ini. Gue jadi baru ngeh anjir, baru connect guys. Baru connect gue. Baru connect. Gitu bro. Yang WhatsApp aja ini harusnya ini. Keluar juga aja. Reno mancing-mancing sih. Lihat. Endingnya Reno mancing-mancing sih. Harusnya satu kali aja gak sih Mas Dean? Ini 10 kali dibuka semua ini. Udah babak belur ini guys. Hahaha.
Lagi-lagi ditutup terakhir-terakhirnya Reno sih yang mancing-mancing. Bangsat ditutup kayak begitu guys. Buset, buset. Udah. Udah guys. Ya. Ya udah good luck buat Evos, semoga semakin baik ke depannya. Semoga kata-kata gua ini bikin kalian kesal dan jadi kalian bisa membuktikan ke gua kalau kalian itu adalah yang pernah tim terbesar se-Asia Tenggara dari penjualan merchandise, dari fanbase, dari cabang semuanya bro ya. Dan tim yang di-respect lagi se-Asia Tenggara. Evos apa? Evos Roara. Kalian gak mau denger lagi One Team, One Voice, One Family. Kapan lagi gue denger itu terakhir? Gak pernah lagi gue denger itu terakhir. Semoga kalian bisa comeback dengan kata-kata gue yang pedes ini ya bro. Good luck Evos. Udah, bro. Udah, bro. Udah. Owner hanya memberikan kerikil dia lempar meter.